Pemirsa, tinggal sebatang kara, seorang pria parubaya ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Jasad korban kemudian dibawa petugas ke RSCM. Warga yang tinggal di Jalan Mandor 1 Sawah Besar, Jakarta tadi digemparkan oleh tewasnya seorang penghuni sebuah indekos. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di kamar kos yang dihuninya seorang diri. Penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan penghuni kos lainnya yang mencium aroma bau menyengat dari dalam kamar korban. Pertama emang kayak bau bangke, habis itu di ke kamar si korban ternyata pas digedor-gedor pintunya itu udah meninggal. Itu korban tinggal sendiri atau berdua, Mas? Tinggal sendiri yang saya tahu ya. Usai diidentifikasi, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.